awal terbentuknya itu saat kita masih kuliah. Oke, terus adrenalin apa ya yang didapat saat lempar balon? Menurut saya sih ada kesempatan sendiri gitu. Setelah dipelajari ilmunya, oh ada ilmunya, bagaimana bisa kita pelajari tentang lempar yang lain. Buat saya memang ada khusus? Khusus. Kebetulan aku juga di pisau-pisau yang final. Lumayan berat. Jadi intinya pisau lempar adalah dia tidak memiliki sisi yang tajam kayak pisau-pisau dapur atau pisau belah, pisau potong. Dia nggak memiliki tajaman di sini, jadi biar kita juga bisa pegang aman di sini. Kita bisa pegang aman, cuma kita bahkan ujungnya pun ini nggak terlalu runcing banget. Jadi nggak bakalan yang apa lagi gitu kan, kita masih aman. Kita bisa handle, eh jam makan siang. Ternyata berat juga guys. Kira sama. Ada meeting nih ntar. Kayak untuk kompetisi gitu. Ini untuk kompetisi. Kompetisi itu biasanya panjangnya sekitar 30 ke atas, 30 cm ke atas. Ini ada 35 cm. Ya. Kan sekitar 400 gram. Ini khusus untuk pisau-pisau lempar yang bisa untuk kompetisi. Dapat pisau, biasa mereka beli pesan bisa, desain sendiri juga bisa, ya. Tapi ya itu standarnya jangan sampai ada tajam. Tajam di dua sisi. Dua sisi. Oke, kayaknya ya sudah. Kita jadi dulu ya. Oke, besok. Kayak, guys, gimana? Mau coba juga? Oke, untuk jarak 2 meter kita akan melakukan setengah putaran. Setengah putaran kita kalau menggunakan pisau ini kita pegang dari blade-nya. Pegangnya gitu. Yang parah untuk jarak 3 meter. Yang ini ya. Ya. Saat melempar kita pegangan tuh kayak jabat tangan aja gitu, luruskan gitu. Pas saat lempar tidak boleh, pas saat lempar tidak boleh, pas saat melepas tidak boleh, tidak boleh. Jadi biarkan dia untuk ini pas melepas, pas mundur. Jangan takut terluka karena ini udah aman, tidak akan terluka. Jangan lepas aja saja, lepas ya. Kakinya kaki kiri di depan, tangan di belakang, ya. Oke. Okay. Udah posisi kiri lainnya udah benar. Ya, udah benar. Coba. Oke, okay, kita langsung lempar arahnya. Arahkan ke target, lempar target kayaknya. Oke, siap. Oke, siap. Kita kena gantung. Oh, yang mungkin. Ya.